Ke informasi lain pemirsa, Persatuan Olahraga Biliar seluruh Indonesia akan menggelar turnamen Indonesia International Open 2024 yang diikuti atlet biliar dari berbagai negara. Turnamen biliar kelas dunia ini pemirsa menjadi ajang atlet Indonesia untuk bersaing dengan atlet biliar dari kancah internasional. 152 atlet biliar level internasional dijadwalkan turut ambil bagian dalam Indonesia International Open 2024. Para atlet akan melalui babak kualifikasi pada 16 hingga 19 Januari 2024 dan babak main event pada 21 Januari hingga 25 Januari 2024. Untuk membuat olahraga itu meningkat peminatnya maupun prestasinya, harus banyak kompetisi. Harus banyak kompetisi sehingga dari situ atlet itu akan banyak latihan. Lebih ramai atlet Indonesia berkesempatan untuk bertanding di platform yang antar bangsa, international. So, jadi local player digalakkan untuk mengambil bagian sebab this is your platform to go to the next level. Kehadiran Indonesia International Open 2024 juga diharapkan mampu menambah rasa percaya diri para atlet biliar tanah air. Dari sisi prestasi, ini bisa menyuntikan semangat dan juga keterbukaan opportunity bahwa atlet-atlet junior di Indonesia maupun senior ini memang sudah makin diperhatikan, di mana biar mereka bisa juga menggunakan program jangka panjang untuk berkancah di dunia internasional. Untuk biliar, tantangan saya di tahun 2024 nanti untuk bisa menyemarkan biliar lebih luas lagi dan saya akan mensosialisasikan itu. Berkat sukses untuk kita semua. 152 atlet yang ikut dalam ajang biliar bertaraf internasional ini terbagi dalam kelas junior dan senior. 24 atlet turun di kelas junior memainkan permainan bola 9 dan atlet-atlet senior akan berkompetisi dengan permainan 10 bola. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Pandu Priyo, iNews melaporkan.